Misalkan pada statistik yang saya kongsikan tadi pada 2022 dan 2023-2021, angka pengabaian dan juga penderaan kanak-kanak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi adakah keperluan untuk disemak kembali Akta Kanak-Kanak 2001-2001? Akta Kanak-Kanak sekarang ini memang dalam proses semakan. Kita nak perkuatkan lagi. Jadi ia memang dalam proses semakan. Dan bila sudah ada surat selesai nanti, kita akan bawa kembali. Bila dijangkakan table? Belum tahu lagi lah, sebab ianya baru lagi dalam proses semakan. Apa perkara yang akan diperincikan dalam? Terutama sekali lah dari sudut gangguan seksual ini. Sebab dan juga hukuman lah. Kita cuba nak lihat dari sudut hukuman. Sebab ada yang mengatakan hukuman itu terlalu ringan. Maka sebab itu ia menjadi tidak menakutkan. Mereka yang menjadi perpetrator itu tidak menakutkan mereka. Maka kita bincang, saya minta supaya kita di kementerian untuk melihat dari sudut hukuman dan juga yang gangguan seksual itu dimasuk bersama. Jadi tapi itu belum kita selesai lagi ya.